Lihat cara mancing dulu. Iya. Oh, ini rebun halus, Pak, ya. Tapi kalau begitu masuk air apa enggak bubar dia nih, Pak? Ya emang harus bubar dia biar dilihat mereka. Oh, iya. Nyebar gitu ya. Heeh, dia kan nanti rebun halus. Iya. Iya. Dia kan nanti itu kalau di air kan. Iya. Tiap hari, Pak, di sini? Enggak juga. Oh, enggak. Hobi aja gitu ya. Iya, disenggang aja. Ini kita lihat nanti waktu ngelempar ininya nanti. Lagi di setting. Ada waktu luang kan? Iya. Bengong di rumah. Iya, kadang laki-laki ini hobinya kelewat banyak. Hobi laki-laki ini ibu-ibunya pada nggak senang. Kayak judi, kayak sabung ayam. Waduh, kalau itu jangan lah ya. Kita iya, yang ini aja yang mancing dapat ikan. Kurang buat lauk kan. Tuh. Teman saya ada yang kadang-kadang nyewa kapal ya, Pak. Semalam. Ya. Oh. Ada juga ya. Ada yang nyewa gitu, saking hobinya ya. Tuh. Yang nyawa kapal tuh positif tuh gede-gede dapetnya. Iya. Menengah sih ya. Kalau kita kan selainnya untuk apa ya? Pancing model gini sekarang harganya berapa nih, Pak? Lengkap kayak gini? 3,5 sama itunya. 3,50. Iya. Wih. Sama katrolnya. Cobra solid 2.10 sama katrolnya itu. Iya sama. 3,50. Wih, lumayan juga modalnya, Pak ya? Iya. Namanya itu hobi, punya dua dia. Ah, mudah-mudahan nanti pas dapat ikannya kita seneng lihat pas ikannya lagi ditarik itu di dermaga Rangai hari Kamis penghujung November nih. Lihat kesibukan. Yang transaksi jual beli ikan kebanyakan kaum ibu, emak-emak ya, Pak ya? Iya, kalau di sini ya. Emak-emak. 80% ibu-ibu semua itu. Seru kalau dia. Ya udah kalau enggak mau cepet ya udah jangan dipegang-pegang ikan. Iya, seru. Tuh, kadang-kadang kalau kita enggak paham kayaknya kasar amat. Padahal dia udah biasa kayak gitu ya namanya. Seneng lihat ini dengerin itu. Emang di dunia mereka seperti. Iya. Emak yang tangguh-tangguh semua. Iya, pejuang itu. KM Garuda, KM Asila. Nah, mau dilemparkan tuh jorannya dah. Umpannya rebon halus. Ada bandulnya itu. Kebuasan dia. Banyak sih ikan-ikan lembut-lembut kayak cetul-cetul gitu ya. Kelihatan enggak ya kalau mata saya kelihatan sih. Kalau di kamera ini agak-agak silau dia. Agak silau dia. Sebenarnya ikan tuh banyak betul ya. Tuh lihat tuh. Ribuan itu ikan itu. Ikan lembut-lembut itu. Ini bapak ini lagi mancing. Mudah-mudahan dapat ikan dia nanti ya. Iya benar. Dapat. dapat. Nah, lucu dia. Ini namanya ikan kiter. Kiter, ikan kiter. Ini kalau untuk dibikin campuran pempek, oh enak. Oh itu untuk pempek ya, ikan kiter. Iya, pembuka nih Pak ya. Pembuka. Ah nanti rezekinya lebih gede lagi ya, Pak. Enggak dia mas gede-gede ini doang. Oh, ikan yang lain maksudnya? Oh iya. Ah, nanti ada yang gede lagi kan? Ikan kiter. Kiter. Oh gini cara mancing itu. Baru dengar aku ada nama ikan kiter. Iya,
Woi, ini kiter lagi. Kiter lagi, banyak kiter. Nah, emang ukurannya segini-segini aja, Pak ya? Daripada minggu kemarin lumayan ini. Kiter namanya. Kiter cunul. Iya, alhamdulillah. Baru belum 1 menit udah dapat lagi. Iya. Nah, umpannya nggak dikasih, Pak? Oh, nanti dia ini. Kiter. Baru 1 menit udah dapat 2. Di Dermaga Rangai Teluk Lampung. Tuh, bayangin di tempat yang ramai seperti ini aja. Nah, itu dapat itu. Itu Bapak itu dapat itu. Oh, dapat tuh. Nah, ini Bang, di pos ini, Bang. Ini Simba ini. Ayo Bang, di pos ini tuh, Bang. Iya, ini deh lagi. Ini Simba ini. Nah. Ini. Woi, Simba nih Pak ya. Iya. Oi, keren. Iya. Oke. Ya, satuan-satuan jadilah ya Pak ya. Kalau Bapak anunya umpannya ikan apa itu Pak? Teri apa itu Pak? Teri. Apa tahu teri apa? Pokoknya basing lah ya, teri gitu ya. Ngumpan ini ya. Tuh. Simba. Iya. Jadi kenikmatan orang mancing itu ketika ikannya narik itu Pak ya. Katanya gitu ya. Nah, dikasih rebonnya tuh. Oh, itu untuk bungkus rebonnya itu. Oh, nanti dia nyebar di situ memancing ikan melahapnya gitu. Seru. Peace out. Woi. Mancing mania. Iya. Masih sama dengan tadi ya. Iya, awas. Dek, jangan di pinggir banget, Dek. Hati-hati. Kita spesial kiter gitu. Kiter ya. Karena jenis umpannya tuh gimana, Pak ya? Iya. Itu menurut umpan sama pancingnya, mata kailnya. Iya. Wih, udah dapat 3. Baru 2 menit udah dapat 3. Oke, kita tunggu lagi berikutnya. Masih jam 7:15, 7:16 barusan. Nih, anak kecil aja seneng dia. Lihat pada mancing. Aduh. Ini ikan kambing. Loh. Warnanya hitam. Nah. Lucu ikannya nih. Iya, ini ikan amplasan namanya. Ikan amplas. Iya. Ada tanduk, ada cula dia. Tajam itu, Pak ya? Itu alat bela dirinya dia. Belum bisa dimakan. Iya, udah lepasin lagi. Kita rilis lagi, masih kecil. Oh iya, masih kecil. Oke. Ikan amplas dikembalikan. Baru. Masih terlalu kecil, dikembalikan ke laut. Ada, itu ada speedboat tuh. Speedboat tuh. Bawa apa dia tuh? Tuh dermaga rangainya di situ. Apa pasarnya lah gitu ya? PPI, Pusat pelelangan ikan. Karena Pasir Putih panjang, teluk, ujungnya itu, sono pesawaran. Nah itu dapat lagi tuh. Lepas. Woi, dapat. Oh, ini keren. Nah, ini ikan apa nih, Pak? Ikan apa, Pak? Ikan apa namanya? Ikan cupis. Cupis. Warnanya antik ya, tuh. Cantik. Ikan mas dia. Cupis. Iya, kayak ikan hias deh ya. Iya, ini sejenis ikan hias. Ada. Garis-garis hitam agak. Ternyata masih. Masih galak dia. Aduh, masih galak dia.
dilepas kail apa? Ya lumayan. Kamu apal deh nama-nama ikan? Oh, dia mau orang. Nama-nama ikan apa di sini ya? Gak sekolah deh. Ini datang nih, nggak tahu nih bawa apa ini. KM Sumber Rezeki, oh Sumber Rezeki. Kok awak kapalnya cuma satu orang itu? Oh dua sama di dalam. Itu udah bawa ikan itu deh ya? Oh, kita ikutin. Ikan apa? Ikan tongkol biasa. Iya.